sudah jadi teman-teman. Ini dia aquascape-ku. Wah, akuariumnya kurang bagus ya. Sepi banget akuariumku. Airnya keruh sekali. Wah, akuarium yang ini juga kosong. Gak ada ikannya sama airnya. Padahal ada rumah ikan bagus sekali. Aduh, akuariumku kurang bagus semua. Aku pengen akuarium baru dan ikan hias baru. Wah, video aquascape-nya bagus sekali. Mantap. Aku jadi pengen buat. Bagus ya tanamannya asli semua. Wah, itu ada Faiz. Hai Faiz. Hai Braya. Kamu beli apa, Is? Aku baru beli iwa alias ikan hias. Wah, ikannya besar sekali ya. Aku kan punya akuarium baru ya. Ini buat ngisi akuarium baruku. Wah, keren ya. Ya udah, aku pulang dulu ya. Mau naruh ikan. Dadah. Akuariumku aku juga mau perbaiki ah. Aku sudah beli alat-alat aquascape ya. Ini dia. Ada pasir. Ada batu. Ini kayunya, teman-teman. Ada juga lampu dan kipasnya. Dan ini ada tanamannya, teman-teman. Ayo kita pasang, teman-teman. Pertama-tama, akuarium yang lama airnya kita kuras. Selanjutnya kita bersihkan. Setelah sudah bersih, kita masukkan pasirnya. Kemudian aku tata batu-batu ini, teman-teman. Selanjutnya kita pasang kayunya. Yang terakhir, kita pasang tanamannya. Letakkan lampunya di atas akuarium. Lampunya bagus sekali, teman-teman. Cahayanya warna-warni. Yeay, akuariumnya sudah jadi, teman-teman. Ini dia aquascape-ku. Wow, mantap. Bagus sekali kan, teman-teman. Tanamannya asli. Ini belum ada ikannya, teman-teman. Ayo kita beli. Itu dia toko akuariumnya. Ayo kita beli ikan. Banyak sekali ikannya, teman-teman. Ada ikan neon. Wih, ada kura-kura, teman-teman. Aku beli ikan guppy, ikan kardinal, ikan amanda, dan juga ikan neon. Nanti kita lepas semua di rumah ya. Ayo kita lepas ikannya, teman-teman. Wow, mantap.
Yeay, ikannya sudah dilepas teman-teman. Keren sekali ya. Teman-teman suka ikan yang mana? Komen di IG aku ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Dadah, jangan lupa subscribe di bawah ini.